Dua pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam CCTV saat melakukan aksi pencurian sepeda motor di salah satu rumah kos di kawasan Jalan Sultan Mansyur, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1. Sementara satu orang pelaku curanmor berhasil diringkus kepolisian dari Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumsel. Juga akibat menolak membuka info seorang pasien. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lugas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah aksi dua orang pelaku terekam CCTV saat melakukan pencurian sepeda motor di salah satu rumah kos di Jalan Sultan Mansyur, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1. Pelaku melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak motor korban dengan menggunakan kunci letter T yang telah dimodifikasi. Hanya dalam waktu 26 detik, pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik korban yang terparkir di depan halaman rumah kos. Peristiwa pencurian itu terjadi pada tanggal 25 November lalu. Berkat dari rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian, kepolisian dari Subdit 3 Unit 5 Jatan Ras Polda Sumsel akhirnya berhasil meringkus satu orang pelaku curanmor. Pelaku M. Ilham alias Ape tak berkutik saat digelandang petugas ke Mapolda Sumsel. Pelaku ditangkap pada Minggu pagi saat sedang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1 pada Minggu pagi. Apa di pekarangan? Di parkiran. Barang kita apa barang kita? Bawa motor ini. Jokinya kau? Joki. Berapa menit kita petik? Kawan petik. Berapa? Kan termasuk. Yo. Di hadapan polisi, pelaku menjelaskan pada saat melakukan pencurian sepeda motor, korban sedang berada di halaman parkir rumah kos. Peran pelaku sebagai pembawa sepeda motor curian. Untuk saat ini, di kita yang kita tangani nanti ada 2 LP. Dia 2 LP dengan kasus yang sama juga, melakukan 363 atau pencurian dengan pemberatan. Satunya di LP-nya ada di B1 dan satunya ada di IT1. Dalam kasus ini peran penjualnya apa? Perannya selaku eksekutornya, dia yang melakukan. Dengan menggunakan pemetiknya dengan menggunakan kendaraan ini. Untuk pelaku berapa orang? Pelakunya 2 orang. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara tim dari Jatanra saat ini masih memburu satu orang pelaku lainnya yang masih buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Apriansyah, PBTV mengabarkan. Iya, motor pelaku kan tambah sepertiganya.